Right, you. Okay, so untuk kita memahami ataupun lebih mudah untuk melakukan ini pembinaan major scale ini, kita kena kuasai dululah apa ini tone dan ini semitone, which of course by now saya rasa kamu semua sudah tahu lah. Okay, ini keyboard, kita tahu sudah apa tuh keyboard, and semua keyboard tidak kira di mana, dan apa jenis semua keyboard ya ada standard lah. 3 putih, 2 hitam, kemudian diikuti oleh 4 putih dengan 3 hitam. Alright, semua keyboard dan semua piano akan menggunakan konsep yang sama. Okay, so C terletak di tengah-tengah ataupun lebih kurang sini. Dan ini biasanya kita panggil sebagai middle C. Dan setiap kali kita naik, dan maksudnya note pun akan naik ke C, D, E, F, G, A, B, dan balik lagi pergi C. Gustan pun sama juga, right? C, dan gustan pergi B, A, G, dan F. Ya, dan kalau kita melihat note yang tertulis di staff itu juga menunjukkan apa note yang kita akan main di piano. Alright, so all of this kita tahu sudah. So tone dengan semitone. So tone dengan semitone ini, dua perkataan ini merujuk kepada jarak. Jarak nada dari satu note ke jirannya yang di sebelah. Right, so semitone ialah, untuk piano semitone ialah jarak yang paling kecil yang kamu boleh tekan ataupun langkah pada piano. Okay. Ada juga kita panggil sebagai microtone dan quartertone, tapi untuk piano tidak ada, tidak pun wujud. Kamu tiada pilihan. Alright, so semitone ialah dari satu note ke note yang terdekat. So for example, dari C kamu naik satu semitone menjadi C sharp, ataupun juga kita kadang-kadang panggil sebagai D flat. So for example, dari C pergi C sharp, ataupun dari A turun pergi A flat. Right? So semitone maksudnya tidak ada lagi note di antara dua note ini. Tidak ada. Tidak lagi note di antara C dengan C sharp. Nothing here. A dengan A flat tiada, there's nothing in between. Tidak ada apa-apa di tengah-tengah. Nothing. Alright, sama juga dengan dua note ini, E dengan F, dengan B dengan C. Tidak ada apa-apa note di antara E dengan F. Tiada, nothing here. Kamu tidak boleh ambil jarum dan cucuk sini dan ada note berbunyi. Tidak ada. Same thing here, B dengan C. Tiada note di sini. Okay. Dan kalau kamu kira semua note, maksudnya ada 13 semitone. Maksudnya ada 13 kali kamu langkah untuk habis semua note yang ada dalam keyboard. So for example, starting dari C. Okay, kita langkah satu semitone. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12 semitone dari C sampai C. So kalau kamu main semua note seperti itu, naik saja satu semitone, itu kita panggil sebagai chromatic scale. Alright, so chromatic scale sama ada kita boleh tulis menggunakan sharp ataupun flat. Biasanya kalau chromatic scale, kalau menaik kita guna sharp dan menurun kita guna flat. Biasanya seperti itulah cara dia dilakukan. Okay. Yeah, ini kita sudah belajar tahun lalu. Okay, so whole step ataupun tone pula ialah sama dengan jarak dua semitone. So kalau kita ambil dua semitone, for example, ini semitone yang pertama dari C pergi C sharp, dan dari C sharp pergi D pun satu semitone. Kita kasih gabung dua langkah ini menjadi satu langkah, yaitu C pergi D. Ini kita panggil satu tone ataupun satu half step. By the way, apa beza perkataan tone dengan perkataan half step, whole step? So di Malaysia kita menggunakan istilah semitone dan tone. Ya, ini berdasarkan sistem muzik yang digunakan di negara England ataupun sistem British.
Okay, manakala buku-buku dan ajaran muzik daripada Amerika Syarikat, mereka lebih menggunakan istilah half step dan whole step. Okay, so half step ialah sama dengan semitone dan whole step sama dengan tone. Okay, tapi sama sejak maksud dia sebenarnya. Cuma dia punya asal-usul berbeza sedikit lah. So kalau kau menampak buku itu selalu menggunakan istilah whole step dan half step, kemungkinan besar buku itu diterbitkan di Amerika Syarikat. Tapi kalau buku itu menggunakan istilah semitone dan semitone, kemungkinan besar buku itu datang daripada England ataupun negara-negara yang berdekatan. Alright. So ini ialah contoh tone lah. For example, C pergi D. So dari C pergi D sebenarnya ada dua semitone ataupun dua langkah yang kamu boleh naik. So for example, C pergi C sharp, satu langkah. Dari C sharp pergi D, satu lagi langkah ataupun satu lagi semitone. So ada dua semitone. So C pergi D, kita gabungkan dua semitone itu menjadi satu tone ataupun satu whole step. Sama juga A dengan B. Dari A pergi A sharp ialah satu semitone. Dari A sharp pergi B pun ialah satu semitone. So sebab ada dua semitone, kita gabungkan dua semitone itu menjadi satu tone. So dari sini pergi sini kita panggil itu sebagai langkah satu tone. Okay, and another example dari E. Kalau dari E kita naik satu semitone baru sampai F, naik lagi satu semitone sampai F sharp. So from E to F sharp kita panggil sebagai satu langkah satu tone ataupun satu whole step. Same thing here, dari C kita turun satu semitone pergi B. Dari B kita turun lagi satu semitone pergi B flat. So dari C pergi B flat itu adalah satu tone ataupun jarak satu tone. Okay, so cara satu lagi cara kita bezakan tone dengan semitone ialah, kalau semitone saya sudah katakan tadi tidak ada lagi note di antara dua note itu. E ke F ialah satu semitone. Maksudnya tidak ada lagi note di tengah-tengah, tidak, nothing. Oke. Okay. E ke F sharp maksudnya ada satu note di tengah-tengah di sini. So a tone always have one note inside ataupun tone selalu ada satu note di tengah-tengah dua note itu. Oke, okay, for example C pergi D mesti ada juga satu note di dalam. Jadi dia langkah satu note lah. Ataupun D, E, D, pergi E, ada juga satu note di tengah-tengah. So itu ialah beza tone dengan semitone. Alright, so we'll skip this one because this one's not important. So kita boleh menggunakan pengetahuan tone dengan semitone untuk belajar membina satu scale major. Jap ya. Okay. So scale major saya boleh katakan ataupun kita boleh anggap sebagai susunan note yang mengikuti susunan yang kita ataupun susunan jarak ini. Tone, tone, semitone. Tone, 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 semitone. So for example, okay, so bila kita membina scale, kita akan perhatikan bahwa semua scale major, so major ialah scale yang berbunyi seperti ini. Itu major scale. Kalau minor scale, ini ialah minor scale. Minor scale lain kali kita akan satu. Hari ini kita akan fokus dulu pada major scale lah. So major scale. So semua major scale, note-note yang terdapat di dalam major scale, dia akan mengikuti susunan ini. Tone, tone, semitone. Tone, 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 semitone. So TTS, TTTS. Ataupun ada buku juga yang menggunakan WWH, WWWH. Yaitu whole step, half step, whole step, half step.
maksudnya sama saja. So for example, C major yang baru saja main tadi. Okay, C major kebetulan ialah semua note putih. Tapi kenapa? Sekejap ya, saya just look supaya nampak. Alright, tapi note-note yang ada dalam scale C major mengikut susunan ataupun dia melangkah mengikut susunan tone-tone semitone, tone-tone semitone. Let's try. So starting from C. So dari C, kamu langkah satu tone. Langkah satu tone ataupun kamu boleh katakan langkah dua semitone. So C. So from C to D, itu ialah langkah satu tone. Okay, and then dari D, naik lagi satu tone. So D, naik satu tone pergi E. So ada satu note di tengah-tengah lah yang dia lompat. So setakat ini dari C, tone, tone. Okay, sekarang dari E, naik satu semitone pergi F. So dari C, tone, tone, semitone. And then dari sini, dari F, naik satu tone. So satu tone G, naik lagi satu tone. E, naik lagi satu tone. B, and then dari B, naik satu semitone, balik lagi pergi C. So lihat dari sini. So dari C, kamu start. Okay, and then we go. Naik satu, so C, tone, tone, semitone, tone, 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 semitone. Dan semua scale tidak kira kamu mula dari mana, dia akan mengikuti ataupun menggunakan langkah-langkah yang sama. The same one. So ini ialah C major yang kita baru nampak tadi. Okay, so for example, kalau kita belajar scale G. So last year kita dah sentuh ni juga. But let's see. So kalau G major scale maksudnya kamu mula dari note yang sama, yaitu note G. So let's go starting from G. So we go from G, we go starting from G. Tone, satu tone ialah A. Naik lagi satu tone ialah B. Naik lagi satu tone ialah sekarang dari B naik satu semitone. So tone, tone, semitone, C. Sekarang naik lagi satu tone D. Naik lagi satu tone E. Sekarang dari E masih kita perlu naik lagi satu tone. So sekarang sebab kalau kita naik sampai F saja, ini baru satu semitone. So kita kena naik sampai F sharp, baru dia satu tone. So tone, tone, semitone, tone, tone, tone. Dari F sharp naik satu semitone, balik lagi pergi G. So untuk membina satu scale, major scale dari G, kita kena ada F sharp. Right, so that's what it looks like lah. So starting from G, naik satu tone, naik satu tone, satu semitone, naik satu tone, naik satu tone, naik satu tone lagi, baru satu semitone. So ini adalah cara juga untuk kita tahu lah. Itulah sebabnya kenapa G major mesti ada, for example, satu sharp. Kenapa F major ada satu flat pun sama juga. Okay, so this one pun sama juga. Kalau kamu mula dari G flat, sama juga kamu start dari G flat. Naik satu tone, pergi A flat. Naik lagi satu tone, pergi B flat. Naik satu semitone, sekarang pergi. Now, kalau ikut betul selalu ini kita panggil B. Tapi kita sudah sebut tadi B flat tadi. Kan, so G flat, A flat, B flat. Kita tidak boleh ulang lagi B, so kita kena panggil ini sebagai C flat. Dari C flat naik lagi satu tone pergi D flat, naik lagi satu tone pergi E flat, naik lagi satu tone pergi F, and then finally naik satu semitone pergi G flat. So
tone, sorry, starting from G and then neck, tone, tone, semitone, tone, 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 semitone. So every single major scale, tidak kira berapa sharp ataupun berapa flat, dia tetap akan menggunakan cara ataupun ya dia tetap akan menggunakan langkah-langkah yang sama. So sekarang kita buat lagi beberapa latihan. So we'll try this one together. Okay, so what we have here, okay, apa yang kamu boleh nampak dalam gambar ialah D major scale, tetapi dia punya sharp belum lagi kena kasih masuk. Okay, sharp dia belum lagi kena kasih masuk. So kita kena kasih lengkap dengan menulis sharp di tempat-tempat yang sesuai. So apa yang kita kena lakukan ataupun cara kita bina scale, saya selalu suruh begini. Kamu tulis dulu note yang pertama, yaitu D. And then, kamu isi sejak semua note-note dia sampai D. So from D to D, satu oktav lah. Isi semua note yang ada di antaranya, baru mula dari note yang pertama D, dan cari mana-mana note yang perlu ada sharp ataupun flat. So, let's try. So, starting from D. So, kita ikut sejak formula yang sama. Tone, tone, semitone, tone, 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 semitone. So, we go from D. Naik satu tone ialah E. So, E tidak ada sharp, tidak ada flat. Tidak perlu apa-apa. Dari E, sekarang kita naik satu tone. So, untuk naik satu tone, kita kena naik sampai F sharp. Kenapa mesti sampai F sharp? Kalau kita naik dari E pergi F, itu baru satu semitone. Tapi dari E sampai F sharp baru dia menjadi satu tone. So kita kena ada F sharp. So balik lagi pergi D. So dari D, tone, tone. Sekarang dari F sharp pergi G, satu semitone. And then we continue. Tone. So G to A, A to B, tone. And then B to C sharp, satu lagi tone. Okay, because tone, semitone, tone. So C masih ada C sharp. And balik lagi pergi D. So kena ada dua sharp. So and if we check our answers pun, dia akan beritahu yang jawapan kita itu betul. Okay, let me do two more examples. Saya akan buat dua lagi contoh, dan lepas tu kamu lagi yang akan cuba cari. Okay, so E major. So same thing, sama juga the idea atau cara yang kita lakukan. Kita mula dari note E. Dan kita ikut susunan yang sama, tone-tone semitone, tone-tone semitone. So dari E naik satu tone, F sharp. Okay, because E to F baru satu semitone. So the first note F masih ada sharp. Okay, sekarang dari F sharp naik lagi satu tone. So G pun ialah satu tone, kita kena ada tanda sharp. Okay, dari G naik satu semitone. So tone semitone. A tidak ada sharp ataupun flat. Okay, dari A naik satu tone. So B pun tidak ada sharp atau tidak ada flat. Dari E naik satu tone. So D, so C kita kena ada sharp, C sharp. B sampai C sharp ialah satu tone. Naik lagi satu tone. So from C sharp to D pun ialah satu tone. Dan baru naik satu semitone untuk balik lagi pergi E. So, from the beginning, tone, semitone. Okay, now, satu hint yang saya boleh berikan, semasa kamu menjawab soalan-soalan seperti ini, ialah dalam satu scale, untuk major scale I should say, untuk minor scale kadang-kadang lain cerita. Tapi untuk major scale, okay,
Flats dengan sharps tidak akan bercampur. Tidak perlu kamu akan campur ada note yang ada sharp, ada note yang ada flat. Itu tidak ada. Kecuali itu scale kena modify lah. Tapi untuk major scale biasa, kamu tidak akan nampak ada separuh note dia kena sharp, ada separuh note dia kena flat. So, kalau kamu nampak ada satu sharp, then janganlah kamu cari flat lagi. Maksudnya semua accidentals yang ada itu memang sharps. Okay? Kalau flat, kalau kamu jumpa flat, yang lain-lain pun memang flat lah tu. Alright, so let's check the answer. Okay, so that's correct. Okay, so one last one. And then, lepas ni, kamu punya giliran lagi. So, sekarang ialah A major. Maksudnya dari A sampai A. So, sama juga. Dari A. Kalau kita buat cepat-cepat. Naik A, next naik satu tone. So, B. B tidak dapat sharp. B naik satu tone. C sharp. So, C sharp. Naik satu semitone. D. So, tone-tone. So, setakat ini. Tone-tone semitone. And then dari sini D naik satu tone. E. So, E tidak ada sharp. E naik satu lagi tone. So, F sharp. F sharp naik lagi satu tone. So, G pun ialah G sharp. Dan balik lagi pergi A. So, ada tiga sharp yang ada di sini. Okay, so just remember yang kamu akan menggunakan ialah formula ataupun susunan TTS, TT, TS. Okay, so sekarang the next question kamu yang akan cuba jawab. So nanti apa yang kamu lakukan ialah kamu type saja jawaban kamu dalam chat dan kamu type saja seperti inilah. So for example A, B, C, D, D, E, F sharp, G sharp, A. So kamu type saja jawaban kamu seperti itu. Okay? So and then baru kita cuba cek sama-sama. So let's go ahead, let's submit the answer for this one. Okay, so sekarang kamu lagi yang cuba. So sekarang E flat major. So kamu disuruh untuk mula dari note E flat. So cuba kamu cari apa-apa note flat dan sharp yang kamu perlukan untuk membuat scale yang lengkap. And sebaik saja kamu mendapat jawapan, kamu boleh tulis dalam chat. Okay, so akan bagi kamu, let's see. Boleh siap dalam 3 minit kah? Cuba siap dalam 3 minit. Okay, so go ahead. Cuba saja. Kalau salah pun tidak apa. Kita akan sama-sama cek juga. Tapi kalau boleh semua cuba menjawab. Kalau ada 13 pelajar, 13 juga yang cuba bagi jawapan. Kalau kamu ada keyboard, boleh guna keyboard ataupun guna saja keyboard yang ada di screen sebagai rujukan. Masa sudah separuh habis. Tidak dengar kah? Yang lain-lain pun tidak dengar kah? Ataupun di Zender saja yang tidak dengar?
Sebab kalau sebercakap senampak itu mikrofon bergerak juga. Okay, belum lagi ada yang coba memberi jawaban. Okay, ada sudah satu. Okay, bonus sebagai tambahan 30 saat lah untuk menulis jawaban. Mungkin susah mau tulis semua itu flat ataupun sharp. Oke, masa sudah habis. Kita cek dulu jawaban sama-sama. Ada 3, 4 sudah sekarang yang sudah memberi jawaban. Semua sama kah? Macam semua sama. Tapi mari kita coba cek sama-sama. Oke, so. Note pertama yang diberikan ialah E flat. Yes, so mula dari E flat. Dan kita tahu kalau ada flat, jangan lagi kamu cari sharp. Memang semua, kalau ada apa-apa tambahan, memang flat lah tuh. Oke, okay, so dari E flat, saya semula dari E flat yang sini lah. So E flat naik satu tone. So naik satu tone dari E flat ialah F. Naik lagi satu tone dari F ialah G. Naik satu semitone dari G ialah E flat. Dari E flat naik satu tone, B flat. Dari B flat naik satu tone, C. Dari C naik lagi satu tone, D, dan naik satu semitone, balik di G, E flat. Of course, first and last note memang sama lah. Right, so, starting dari E, E flat, so E, F, G, A flat, B flat, C, D, E flat. So, maksudnya flat yang ada ialah E, A flat, dan B flat. So, hanya 3 flat lah. Okay, so, kalau kita cek jawaban. And that is the answer we get. Okay, very good. G major sudah tadi. Itu sudah kita tahu. Satu sharp. A major pun kita sudah buat tadi. G major, balik-balik juga G major nih. Coba bagi yang susah sedikit. Oke, okay, A flat major. Oke, okay, dia sudah bagi A flat major. So, A flat major, coba kamu cari sebagai masa yang sama lah, 3 menit 30 saat. Oke, okay? Mulai dari sekarang. So, sama sejak cara mencari lah. Kalau kamu menguasai ini, kalau bagi kamu yang mengambil exam piano, yeah, once kamu menguasai ini, senang saja kamu untuk hafal semua kamu punya music theory, untuk semua itu skills yang kamu perlu kuasai untuk music theory. Kalau bagi kamu yang ambil exam piano lah.
Okay, so Evelita sudah memberi jawaban. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan pihak lelaki pula? Sam tidak banyak, belum lagi banyak lelaki yang beri jawaban saya nampak. Ada 1 menit 30 saat lagi. Satu menit lagi. Menang lelaki ini. Jangan kaum Hawa saja yang aktif dalam kelas. Eh, 30 saat terakhir. Then kita boleh cek jawaban sama-sama. Oke, masa sudah tamat. Mari kita cek jawaban sama-sama. So, starting from A flat, note yang pertama. So, A flat. Dan kita ikut saja. Sorry, A flat. Kita ikut saja susunan yang sama. Naik satu tone. B flat. Dari B flat, naik lagi satu tone. C. So, setakat ini B flat dengan C. Dari C naik satu tone. Sorry. Tone, 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 semitone. So dari C pergi D ialah satu semitone, D flat. Satu tone, naik lagi dari D flat satu tone ialah E flat. Naik lagi satu tone, F. Naik lagi satu tone, G. And then akhirnya naik satu semitone untuk balik pergi G flat. So A flat, B flat, C, D flat, E flat, F, G, A flat. So jawapan yang betul itulah. So A flat, B flat, C, E, C, D, C, D flat, E flat, F, G dan A flat. So ada 4 flat semuanya lah. A flat, B flat, D flat dengan E flat. Okay, so let's go ahead. Kita submit jawapan. Okay, B flat major. Alright, G flat major. Ini senang sikit ini. So G flat major senang sikit dari E flat. Go ahead and try. Second last question lah untuk hari ini ya. So 3 minutes 30 seconds. So, teruskan dengan soalan, cuba saja. Okay, 1 menit sudah berlalu.
2 menit sudah berlalu. Menit yang terakhir. Tiga puluh saat terakhir. And 5, 4, 3, 2, 1. Masa sudah tamat, kita cek jawaban. So starting with B flat. So dari B flat kita naik satu tone. So C. Dari C naik lagi satu tone. So D. D naik lagi satu semitone. So E akhirnya itu ada lagi satu flat. Dari E naik satu tone, pergi F. Dari F naik lagi satu tone, pergi G. Dari G naik lagi satu tone, pergi A. Baru dari A naik lagi satu semitone. Balik pergi B flat. So ada dua flat lah, ada B flat dengan E flat. So okay, so last question ataupun last for today. Tidak. Kita pilih yang susah sikit. Yang kita belum lagi. Cuba ini sudah tadi. Okay. So B major. So B major is the last one for today. Go ahead. Masa yang sama. Kalau boleh ini semua cuba bagi jawapan. So B major. Apa-apa sharp dan apa-apa flat. Pun adakah dia guna sharp ataupun flat? Masa sudah separuh habis.
Tidak apa, masih sempat kasih betul itu. Masih ada masa untuk kasih betul. Ingat susunan tone, tone, semitone, tone, 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 semitone. Oke, masa sudah hampir habis. Oke, so kita cek kita punya jawaban. Let's go. Oke, so. Let's see. Oh, kali ini ada beberapa jawaban-jawaban yang berbeza. So, let's see. Let's try and check. So, starting from B. So tadi kita start dari B flat, sekarang kita start dari B. So from B kamu naik satu tone. Okay. Now some of you when you reach here, and of course pun lupa juga mention tadi, tapi actually ini sudah mention tahun lalu. Okay. Bila kamu buat satu scale, kamu kena ada semua huruf. So for example kalau kamu dari B sampai B, mesti semua huruf kamu dah sebut. B, C, D, E, F, G, A. Dan of course balik lagi pergi B. Itu peraturan yang pertama. Kamu tidak boleh lompat mana-mana huruf. Pada masa yang sama, kamu tidak juga tidak boleh ulang mana-mana huruf. So, for example, dari B, satu tone ialah note ini. Okay, so some of you, kamu panggil ini sebagai D flat. Okay. Tapi kalau kamu guna D flat, maksudnya kamu lompat huruf C. So, kamu tidak boleh lompat itu huruf C. So, instead of kita panggil dia D flat, kita panggil dia sebagai C sharp. Right? So, from B, naik satu tone ialah C sharp. And since dari awal lagi C sharp, yang menyusul pun semua sharp lah. Okay, so B, naik satu tone, pergi C sharp. Naik lagi satu tone. Next lagi satu tone ialah D sharp. Dari D sharp naik satu semitone E. And then dari E naik satu tone pergi F sharp. Dari F sharp naik lagi satu tone jadi G. Dari G naik lagi satu semitone A sharp. Baru naik satu semitone balik lagi pergi B. Yeah. Kalau kita guna flat, apa yang berlaku ialah satu, kita terpaksa ulang. Sorry, kita terpaksa lompat C. So, B, D flat, E flat, and then kita terpaksa ulang itu note E. E. And then, E pergi G pun kita terpaksa lompat itu F di sini. G flat. It should be G flat. I mean, kalau kita guna G flat lah. So, kita guna sharp supaya tidak berlaku masalah itu. So, the correct answer is ada 5 sharp lah. Ada C sharp, D sharp, F sharp, G sharp dengan A sharp. Alright, and if we check pun. Nah, itulah jawapan yang diberikan juga dalam kita punya dalam itu latihan. Okay, so. Sampai sini saja hari ini. Kalau masih ada yang kurang jelas ataupun kurang paham, tidak apa, kita akan ulang juga ini beberapa kali dalam tahun ini. Right? And so, kenapa kita tahu ini? To help you lah nanti bila kita melakukan lebih banyak latihan-latihan yang berkaitan dengan scale. Right? Because untuk mulai tingkatan 2, tingkatan 3,
lebih banyak skill yang kamu akan belajar dan guna dalam kita punya pelajaran setiap hari. Okay, so sebelum kita bersurai, seperti biasa kita akan